Bahkan jumlah kincawan di bumi Malaysia adalah program yang dilaksanakan A Million Trees, A Million Dreams Drive yang telah pun dianjurkan kerjasama antara Jabatan Perhutanan Malaysia dan juga Shackley Products Malaysia yang berhad untuk memantapkan lagi menambahkan jumlah kincawan di Malaysia. Dan saya akan bersama dengan tetamu saya untuk hari ini yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim, Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan. Terima kasih Datuk. Baru balik dari Umrah ya. Okay. Dan juga Encik Victor Lim, Pengurus Besar untuk Shackley. Terima kasih. Kerjasama untuk kali yang pertama Datuk. Macam mana mungkin tercetus usaha sama ini? Bagaimana ia dilangsungkan? Terima kasih Fikri. Mungkin terlebih dahulu bagi pihak Jabatan Pertahanan Malaysia di bawah Kementerian Sumber Asli dan Sekitar, kita menganalurkan usaha-usaha begini rupa. Kalau kita lihat selama ni kita bercakap tentang menghijaukan bumi, usaha-usaha banyak dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun public driven. Dan kita lihat sejak akhir-akhir ini sudah ada satu laluan baru, iaitu kerjasama di antara pihak swasta. Jadi usaha begini rupa, umpama gandingan pintar di antara pihak swasta dengan kerajaan untuk menghijaukan bumi. Dan usaha-usaha ini ialah untuk menangani isu-isu pemanasan bumi. Jadi gandingan pertama yang kita adakan sekarang, pihak Syakri datang bertemu dengan pihak kerajaan dan kita mengalurkan sebegini rupa. Kerana ini mempercepatkan lagi proses kempen yang telah kita lancarkan oleh pihak kerajaan, iaitu kempen besaran, iaitu hijaukan bumi, satu warga satu pokok. Jadi ini kempen secara holistik lah. Jadi ini menyokong kepada usaha kerajaan. Syakri akan menyumbang berapa jumlah pokok ini? Bagi projek ini, kita akan menyumbang sebanyak 444 pokok. Untuk di kawasan tertentu, kawasan terpilih? 5-6 tempat je. Tapi semalam tu, pada perasmian kan, kita menanam pokok di hutan simpan Bukit Sungai Putih, di Ceras. Tahu pokok apa yang ditanam? Ya, nadir. Pokok nadir ini dia luar biasa sebab dia memang adalah satu pokok ya berbuahan for wildlife untuk menarik burung dan atau fauna yang sesuai untuk ekosistem. Ya, memang bermakna. Dan menanam pokok ini bukan saja di Malaysia tapi di Amerika Syarikat. 2006 tu CEO kita Roger Barnett sudah pun menanam lah yang launch itu, lancarkan 1 million trees and 1 million dream itu. Itu sudah pun kita menanam sebanyak 1 juta pokok di sekitar Amerika Syarikat dengan Kanada. Dan kita bekerjasama dengan Bank Kalimantan. Dan di Malaysia pun ini adalah kali yang kedua kita ada apa itu projek ini. Tahun lepas kita sudah pun bergabung sama dengan Frim, sudah menanam sebanyak 100 lebih pokok. Dan tahun ini kita lah begitu, I mean we say we're so proud lah kita dapat bekerjasama dengan perhutanan. Pokok yang menarik ya untuk ekosistem, untuk kestabilan biologi ya. Memang mantap sekali. Dan saya percaya ini adalah proses yang berterusan. Dengan adanya sokongan pihak korporat swasta, pastinya memantap lagi usaha yang dilakukan oleh Jabatan Perhutanan. Jadi jumlah tadi satu pokok, satu keluarga satu pokok, satu warga satu, satu warga satu pokok. Kita ada 27 warga, 26 juta. Kita menganggarkan kalau kempen ni mana Fikri, kita kerajaan lancarkan pada 22 April sempena dengan Hari Bumi Sedunia. Di mana kita menjangkakan dalam tempoh tahun 2010 hingga 2014, kita jangkakan sebanyak 26 juta pokok akan kita dapat tanam. Jadi proses yang bersama dilaksanakan oleh pihak swasta untuk mencepatkan proses ini. Malah bukan saja pihak swasta kita jemput untuk mencepatkan pencapaian ini, malah kita juga menjemput sesiapa saja di luar sana. Sebab the core business dengan izin ialah menanam pokok, menghijaukan bumi. Jadi kita hijau ini dengan pokok. Apa saja sumbangan kita mampu berikan ya, apa jenis pokok kita akan usahakan di sekolah ya, kasih untuk generasi di mana saja, di mana saja kita mengalukan. Yang menarik, pokok yang kita tanam ni kita tanam dengan satu apa ni objektif. Kalau semalam kita mengadakan kerjasama dengan pihak swasta ialah kita menanam pokok nadir. Nadir dalam bahasa Inggeris dia rare. Maknanya ada pokok-pokok yang nak pupus. Malah semalam kita tumpukan lebih kurang dalam 13 jenis pokok yang sudah nadir lah di, tempat kita ni. Tambah di Kuala Lumpur di tempat kita tanam semalam ialah di hutan simpan Sungai Putih.
dan kita perkayakan lagi kawasan itu. 13 spesies itu antara lain ialah pokok beruas, pokok binjai, pokok asam belugu, ceri Terengganu, sandes. Saya nak tengok ceri Terengganu. Kedang tempunek, kemas mangkuk, keranji, kundang semuanya, mentega, 66 ni. Cara orang dengar pokok 66 ni sekarang ni. Kemudian salam dan sentul. Pokok ni semua kalau kita tidak betul, biasa mungkin ada nama tempat seperti Sentul, Kulim, tapi tak tengok di mana pokoknya. Ini peranan yang kita berikan. Jadi mungkin sekali juga pasti nak mengajak bersama masyarakat supaya sertai kita bersama-sama. Apakah mungkin cabaran yang terpaksa dilalui untuk mendapat sokongan masyarakat awam contohnya? Okay. Bagi saya ingat pemanasan global ini sudah jadi satu isu yang besar di global. Oleh sebab itu ibu pejabat kita pun, you know, CEO Roger Barnett pun memerhatikan masalah ini dan telah pun melancarkan penanaman pokok. Dan di Malaysia juga ini, saya inginlah sebagai syarikat swasta yang pertama bekerjasama dengan di MLM lah, kerjasama dengan Jabatan Perhutanan untuk penanaman pokok ini. Dan saya inginlah semua masyarakat rakyat Malaysia kita bekerja sama-sama lah menanamkan pokok kan, sebab penanaman pokok ini adalah satu cara untuk mengatasi pemanasan global. Betul, kita walaupun menyumbang cuma sedikit orang, satu warga satu pokok, tapi bila dijumlahkan jumlahnya banyak, mampu untuk memberikan satu sinergi. Dan saya melihat kolaborasi Syakri dan juga Jabatan Pertahanan sangat menarik, sebab sejauh ini adalah satu permulaan. Mungkin lepas ini akan mendorong korporat yang lain pula untuk bersama-sama. Itulah harapan kita, memang itu harapan kita, supaya kita dapat bersama-sama untuk menjangka ini. Ini fikir untuk menawak balik kepada soalan tadi kan. Sebenarnya kita lancarkan semalam yang tadi sepenuhkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kuruk, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Sekitar, merupakan driver sebenarnya. Driver untuk kita menggalakkan lebih ramai lagi pihak swasta bersama dengan kerajaan. Mana kempen yang saya sebutkan tadi, apabila kita Menteri Sumber Asli dan Sekitar melancarkan pada 20 April itu, kita jangkakan dalam tempoh 2010-2014 ini akan kita tanam 26 juta. Dan jangkaan kita, bagaimana kita nak relate dengan perubahan iklim ini? Jangkaan kita ialah, jika 26 juta itu dapat kita wujudkan, kita jangkakan sejumlah 200 ribu tan karbon karbon akan kita serapkan dapat di bumi, diimbangkan. Dan kita sudah maklum bahawa salah satu gas yang menyumbangkan pada pemanasan dunia ialah karbon dioksida. Dan yang menarik pokok ni, dalam proses pembuatan makanan dia, fotosintesis, pokok-pokok menggunakan karbon dioksida dan kemudian mengeluarkan oksigen. Dan bayangkan kalau kita masuk ke dunia sedap mula menghijaukan bumi dengan tanaman pokok, dan pokok juga akan berinteraksi dengan manusia, di mana karbon-karbon yang akan diserap ataupun sequestrated lah. Betul, dan mungkin sebab sini sambil kita menanam pokok mungkin dapat diedarkan ke risalah tentu sekali, supaya mereka membaca dan sedar dan juga ada kecenderungan untuk membantu. Tentu sekali. Mungkin lepas ni ada tempat lain yang pula nak ditanam. Bila sempat tanam? Di kita tanam pokok di mana-mana aja lah. Di rumah kita juga boleh tanam pokok. Yang spesifik tempat yang akan ditanam semasa? Ya, di kawasan yang terpilih ke? Ada? Belum ada lagi kawasan yang terpilih. Tapi Syak ni kan, kita banyak pengedar-pengedar Syak di seluruh Malaysia. So kita boleh tanam lah pokok di mana-mana saja ya. Mungkin ada pokok favorite anda sendiri? Saya ingat Nadia ni pokok yang saya favorite, sebab mungkin dia buah-buahannya tu bukan hanya menarik burung. Saya tengkar dengan datuk kata kita manusia boleh makan juga. Dia menarik. Nanti kita boleh buat liputan insyaAllah Sebab terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim, Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan, yang nampaknya bersemangat ya. Kreatif lah untuk bersama dengan Syakli pada Victor ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, nampaknya usaha yang begitu hebat sekali untuk menambahkan jumlah pokok, yang paling penting juga untuk menambah kesedaran. Ada kesedaran, insyaAllah pokok akan bertambah. Kita hijaukan bumi dan juga untuk kita seimbangkan alam sekitar. Itu dia simbiosis. Kalau kita bergabung tenaga, seperti mana gabungan korporat dan juga kerajaan, pasti mencipta satu kemampanan ya, kolaborasi yang mantap untuk kelestarian alam sekitar kita. Dan selepas ini MZOF lah, sebab saya dah sebut pasal golf namanya. Cerita di sebalik Festival Golf Antarabangsa Malaysia 2010 bersama dengan MZOF selepas ini di MHI. Itu sebagai ingatan, sebab kita mungkin terlalu garang dengan makanan, mungkin terlupa tentang kebersihan itu yang paling utama sekali. Dan sampai ke penghujungnya untuk hari ini, semoga mendapat iktibar apa yang kami paparkan. Esok kita akan memberikan rangkuman bagi topik menarik untuk kita dapat rencanakan untuk minda kita. Sampai ke penghujung MZOF. Jumpa lagi, sejum-sejum selalu. Ya, assalamualaikum, jumpa lagi esok.